Karomah Habib Umar bin Hafiz yang di luar akal manusia. Dikisahkan bahwa ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit, sedangkan guru mulia Al-Habib Umar pada saat itu menjalani ibadah umroh, dan aktivis ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk operasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali, namun dia tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian dia menelepon guru mulia Al-Habib Umar di Medan Umroh, menyampaikan bela sungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia menjawab dengan tegas, hanya dengan satu kata, "Tidak." Lalu beliau menutup telepon. Ucapan beliau yang saat mengatakan tidak itu dalam waktu yang sama ibu jari si mayit bergerak dan ia hidup kembali. Kejadian itu sekitar 4 tahun yang lalu dan ia hingga kini masih sehat walafiat. Ucapan tidak itu merupakan salah satu keramat kemuliaan dari wali Allah, yaitu membangkitkan yang mati hidup kembali. Inilah karomah Habib Umar bin Hafiz yang di luar akal manusia. Guru mulia kita bukan sembarang guru, bagaikan paduan sosok samudra syariah, samudra dakwah, samudra ibadah, samudra makrifat dan hakikah. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau di surga firdausnya. Amin, amin, Allahumma amin.